Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau perlihatkan ya kepada teman-teman ataupun yang masih penasaran dengan Geekam LMC 8.8 sebelumnya yang sudah saya coba tes di Xiaomi 13T ya. Nah di sini saya coba tes zoom 100 kali cuy. Ini luar biasa sih. Cuman memang sayangnya di sini masih belum bisa kita jepret, kita foto ya. Crash dia. Tapi di sini lumayan lah, bisa jadi teleskop teman-teman ya. Nah, di sini saya coba untuk record ya proses zoom itu. Kemudian saya coba bidikannya itu atau targetnya itu ada sebuah bintang ataupun planet teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa disimak aja. Langsung saja nanti posisinya dimiringkan seperti ini smartphone-nya teman-teman ya. Karena saya rekamnya tuh posisi ini, rekam layarnya seperti ini. Oke, langsung aja teman-teman ya disimak nih. Ini keren sih, asli cuy. Ya, Xiaomi 13T kita coba zoom 100 kali teman-teman. Oke ya. Oke guys, di sini saya akan coba ini untuk tes zoom ya. Kebetulan di sana tuh ada bintang teman-teman ya, ada bintang kalau nggak salah, bukan bintang sih, planet kayak ini, kalau nggak Jupiter apa gitu ya. Nah di sini saya coba pakai LMC yang versi ini ya untuk coba zoom. Tapi di sini saya cuma bisa record layar, nggak bisa kita foto teman-teman. Kita langsung saja coba ini langsung ke kamera tele ya. Nah teman-teman bisa lihat tuh situ ada titik satu ya, ada titik satu bintang. Nah di sini kita akan coba zoom. Oke, kita langsung aja ke kali dua. Nah ini kali dua ya, langsung kita coba zoom lagi teman-teman, coba lihat. Oke, kita zoom lagi. Nah ini dia, masih di 16 kali seperti ini. Kita langsung di zoom lagi sampai ke 100 kali ya. Oke, seperti ini ya, bulat dan merah kedip dia teman-teman. Oke, langsung kita zoom lagi. Ini di 100 kali ya. Nah, ini di 100 kali seperti ini cuy. Oke. Nah, di sini cuman saya mau coba edit-edit manual, masih belum bisa ya. Ini 100 kali. Kelihatannya seperti ini cuy. Ini planet apa gitu ya ini? Jupiter atau apa gitu. Kurang jelas sih ini cuy ya. Ini sepertinya karena digital zoom ya. Ya seperti inilah teman-teman ya. Oke. Dan dia ini terus bergerak naik ya. Ini dia bintangnya terus bergerak naik ya. Tuh lihat. Kita diamkan seperti ini. Dan planetnya ini dia bergerak naik ke atas. Jadi kalau di kamera tuh kelihatan cuy. Ini luar biasa ya. Kalau bulan kayaknya menarik nih kalau kita zoom. Cuman sayangnya sekarang udah menjelang subuh ya, pagi ya teman-teman ya. Tadinya saya mau coba foto tapi awan sudah mulai muncul. Mau cari galaksi Milky Way tadi Bima Sakti ya teman-teman ya. Cuman gak keburu nih cuy. Kesiangan saya cuy. Pas malam tadi udah berawan jadi kurang bagus. Gitu ya. Oke, sip. Kita balikin lagi ke tuh, dia terus naik ke atas cuy. Nah kita turunkan lagi. Nah ini pakai lensa tele, ini kita ke lensa utama, ini kita ke ultra wide guys. Nah ini ultra wide ya, seperti itulah ya. Oke, sip ya. Ini coba tes nih Geekam di Xiaomi 13T. Oke teman-teman, itu tadi ya, kita sudah coba zoom 100 kali. Dan gimana penilaian teman-teman ya? Kalau menurut saya sih itu lumayan ya. Ini keren banget sih. Saya coba tes Geekam LMC ini memang sih belum 100% stabil di Xiaomi 13T. Tapi ya lumayan lah teman-teman. Next kita akan coba bahas Geekam yang stabil di Xiaomi 13T teman-teman. Ya, kita coba nanti, saya coba perlihatkan. Ini keren sih pokoknya lah teman-teman ya. Yang pasti ya tadi teman-teman untuk zoomnya seperti itu. Nah ya, yang mau coba tes di Xiaomi 13T nya teman-teman langsung aja nanti cek di deskripsi untuk link download Geekam nya Oke, itu aja teman-teman ya. Semoga ini informasi yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mayan sih, bisa 100 kali zoom cuy. Ini luar biasa sih ya, keren ini.